Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua, dimanapun anda berada. Ya, malam hari ini ketemu lagi dengan Ki Sengkek dalam gaul yang waalaikumsalam. Baru saja itu namanya syukuran ya, karena habis merayakan, ikut bergembira, bukan merayakan sih, ikut bergembira dengan pengumuman dari KPU kaitannya dengan hasil pemilu 2019. Ya, alhamdulillah sudah clear tadi malam jam 2:30 pagi sudah ditandatangani oleh wakil partai, wakil calon perseorangan, macam juga dari calon DPD, dengan menghasilkan calon terpilih Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat buat beliau berdua. Untuk Pak Jokowi, untuk kedua periodenya kali ini, ya kedua kalinya, dua periode. Dan untuk Mbah Yai Amin, semoga diberikan, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan agar dapat memimpin bangsa Indonesia 5 tahun yang akan datang menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih berakhlak mulia. Ini sengaja saya mencukur rambut gondrong saya yang sebahu, istilahnya ikut bergembira. Mudah-mudahan penampilan baru saya ini yang gundul bisa sedikit membawa suasana yang berbeda begitu saudara semuanya. Tentunya tidak semuanya akan menjadi puas dengan hasil pemilu yang sudah diumumkan. Ada yang bilang KPU membodohi rakyat atau berbuat kebohongan karena pengumumannya tengah malam. Ada juga ini yang perlu disampaikan bahwa dalam amanat undang-undang itu bukan tanggalnya tapi batas waktunya. Nah, gitu loh. Nah, ketika KPU sudah bisa menyelesaikan penghitungan suara lebih cepat dari batas waktu yang disediakan oleh undang-undang, kenapa harus menunggu, ya kan? Seperti itu. Itu secara secara perundang-undangannya seperti itu. Nah, secara politisnya adalah bahwa niatan daripada orang-orang yang kecewa yang akan melakukan yang namanya kedaulatan rakyat atau people power dan sebagainya dalam tanda kutip, ternyata memang tidak ada apa-apanya. Itu menjadi sebuah pukulan telak gitu loh kepada mereka-mereka yang tidak suka. Tapi walaupun begitu, KPU itu menyediakan ruang dan waktu untuk panjenengan semua yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk melaporkannya ke Bawaslu, tentunya dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan cuma hanya print out dari media online atau sebagainya, tapi benar-benar bukti yang nyata, yaitu C1, DA1, DA2, DA3 dan sebagainya. Kalau masih belum kuat, masih ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Monggo tempuh jalur itu.
pemerintah menyediakan mekanisme secara konstitusional mau ditempuh. Lagian malam mau demo tahun besok KPU libur bos. Begitu, jadi silahkan temu. Yang kecewa monggo lah, masih ada tahun 2024 nanti, silahkan kita berkompetisi lagi. Itu namanya gentleman bisa menerima baik itu kemenangan maupun kekalahan. Jiwa perwira, jiwa kesatria, rakyat Indonesia menunggu. Gitu, mau ditunjukkan atau tidak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Ki Haji Ma'ruf Amin selaku calon terpilih dari pemilu Pilpres 2019. Semoga pemimpin Indonesia yang terpilih ini tetap diberikan kekuatan, dapat mengemban amanah sebaik-baiknya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kalah jangan kecewa, masih ada tahun depan. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan sakit hati. Mari kita rekonsiliasi bersama, saling merangkul, saling bersilaturahim agar ke depan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dewasa dalam menyikapi segala hal yang berkaitan dengan kemenangan dan kekalahan. Satu pesan saya, mari kita duduk bersama, kita berpikir bersama, kita berintrospeksi bersama tentang segala macam kekurangan ataupun kelebihan ataupun segala hal yang terjadi terkait dengan pemilu 2019 ini. Tidak ada masalah yang tidak akan selesai kalau bisa dibicarakan. Kalau tidak bisa dibicarakan, masih ada jalur hukum, silakan. Itu saja. Jangan menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Nah, begitu. Itu merupakan bukan pesan sih, istilahnya suara hati dari rakyat kecil seperti saya yang menginginkan Indonesia itu lebih baik. Jangan ribut-ribut terus, sudah masanya kita bekerja. Seperti pesan beliau Kintus, ya, kita ini bukan siapa-siapa, kita hanya orang bodoh. Lebih baik kita mengaku bodoh daripada mengaku pintar. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia. Ngaji ni wong bodoh, karya Kintus. Monggo kita ngaji sebab masih bodoh. Karena masih bodoh, wajib kita ngaji. Ayo bareng ngaji itu mateng Habib lan Kiai. Lagi belajar jadi wong bener. Kita ini masih belajar untuk jadi orang yang benar. Jadi jangan jumawa, jangan besar kepala, jangan sombong jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.